bercandanya. Zaman sekarang kita merasa pemerintah penguasa menzalimi ulama dan ormas-ormas Islam. Bagaimana kita menyikapinya, Pak Ustaz? Atii Allah, taat kepada Allah. Wa atiiur Rasul, taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, taat kepada pemimpin. Pemimpin yang mana? Ayat sebelumnya baca. Makanya ayat Quran jangan dipotong. Ini bahayanya kalau tukang sunat nafsir ayat Quran. Di khitannya semua. Dua yang wajib kita taati, sifatnya dua. Siapa dia? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Adil. Dia amanah, dia adil, ikut. Dia tak amanah, dia tak adil. Maka kau punya hak untuk kritik. Man ra'a minkum mungkaran. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu bi yadihi, dengan tangan. Fa illam yastati, kalau tak sanggup, fa bi lisani, dengan lidah. Fa illam yastati fa bi qalbi, dengan hati. Tapi jangan lupa, fitnah-fitnah di sana sini banyak juga. Ustaz Somad, perusahaan kami tidak lagi mengizinkan ustaz ceramah di kantor kami karena ustaz anti kebinekaan. Siapa yang melarang saya? BIN, Badan Intelijen Negara. Kita tak boleh langsung percaya. Seandainya saya mau timbulkan fitnah, langsung saya share. BIN melarang saya. Enggak, saya tanya langsung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Badan Intelijen Negara, betul. Apa betul kalian melarang saya ceramah di perusahaan anu? Tidak, Ustaz Somad. Kami tidak punya seperti itu. Berarti ada orang lain yang mau memfitnah-fitnah, mau membentur-benturkan kita. Tanya langsung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak Kapolda Polisi Provinsi, iya. Apa betul saya sudah dilaporkan orang? Belum ada laporan sampai sekarang, Pak Ustaz. Tak ada. 3 hari yang lalu, Staf Kapolda nelpon saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Staf Kapolda. Iya, Pak. Dalam hati saya, ini mau nangkap nampaknya ini. Ada apa, Pak? Bisa Ustaz ceramah, Pak Ustaz? Jadi tak ada. Fitnah-fitnah luar biasa. Islam mengajarkan kita, dapat fitnah, jangan dibesarkan fitnah ini. Tabayun, klarifikasi. Fenomena poligami. Ah, ini berat ini. Ini yang paling berat. Ini yang paling berat. Tadi saya baru makan di bebek bakar, bebek batu. Bakar batu, bebek bakar batu. Jadi kata yang punya bebek bakar batu, Ustaz Somad, kalau ada laki-laki yang sehat tapi tidak poligami, itu khitannya mubazir gitu.